Halo guys, jumpa lagi di channel Sobat Otomotif. Kali ini saya akan mereview mobil kesayangan saya, Kijang Super tahun 91. Namun sebelum ke videonya, kalian bisa klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke, kita langsung menuju ke inti dari videonya. Kali ini saya akan menginformasikan buat kalian semua pecinta mobil Kijang tua. Di sini saya akan memberikan rekomendasi buat kalian semua untuk para pengguna mobil Kijang tua. Lah, yang akan saya bahas di sini adalah perawatan dari mobil Kijang tua ini sendiri ya. Nah, biarpun mobil Kijang saya ini mobil tua, saya ternyata untuk air radiator dari mobil ini sendiri saya menggunakan air coolant. Nah, ini saya rekomendasikan buat teman-teman semua. Untuk mobil-mobil teman-teman yang memiliki mobil tua, alangkah baiknya menggunakan air radiator menggunakan air coolant ya. Nah, ini seperti ini guys. Nah, seperti ini. Ini air radiator coolant. Nah, jadi manfaatnya apa? Manfaatnya, maka mesin pada mobil Kijang tua ini sendiri akan lebih dingin daripada menggunakan air biasa ya. Selain membuat mesin lebih dingin, ternyata air coolant juga mencegah karat. Ini sangat membantu sekali untuk mobil-mobil tua. Nah, ini warnanya hijau ya guys. Saya menggunakan air coolant. Ini sangat membantu mencegah karat di bagian dalam kisi-kisi pada radiator. Ini saya sarankan buat teman-teman yang memiliki mobil tua seperti mobil Kijang ini, alangkah baiknya untuk air radiator kita ganti menggunakan air coolant. Saya juga sudah bertahun-tahun setiap memiliki mobil tua pasti saya menggunakan air coolant. Tidak pernah saya menggunakan air biasa, karena air biasa itu mengandung zat-zat yang dapat menimbulkan karat-karat pada besi. Seperti itu, guys. Mungkin itu dulu vlog dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Salam Sobat Otomotif.